Sampai ke Benteng Pasir Lembang, kemudian Pusat, Kaca, itu semuanya keluar dari sana. Jadi sebenarnya yang jauh itu tetanggaan. Jadi dari Jet, Pak Bu, di Sungai Jajar, Paton itu tadi yang paling bagus. Jadi Paton yang disampaikan Pak Amin tadi itu yang paling bagus. Sebenarnya kalau di ada di dalam Facebook itu pasti dapat link ya tetap. Kalau kemarin singgah sini di dulu ya Pak, tapi kalau nanti saya titip Pak Kul ya. Saya titip Pak Kul. Jadi kalau Pak Kul nyampai ke Bila-Bila saya tak tahu tuh. Jadi pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya, untuk singgah di sini walaupun ini mendadak. Jadi perjalanan pulang dari Safari tempatnya di mungkin 10 lebih 10 titik di Sapas ya, Singkawang. Nah, yang menarik di Singkawang itu saya masih temukan laporan bahwa jalan cuma 4 kilo, tapi orang punya motor kalau hujan bukan dia yang motor, tapi motor lagi. Motor itu dipikul. Ya, saya mau pikir di Kalimantan Barat. Saya memang ada di Kalimantan Barat. Saya lupa sebelumnya, makasih tuan rumah, saya bisa ini kalau di rumah tiap hari makan bisa ini. Saya makan bisa tiga, kalau tiga tuan itu empat. Kalau tiga tuan itu empat bisa tiga. Terima kasih Pak. Nah, saya bersama Pak Pianosa maju sebagai gubernur dan calon wakil gubernur. Awalnya saya ini partainya P3 Pak, tapi P3 yang saya ketua itu tapi yang di pemerintah ya, yaitu yang sebelah sana ya. Sehingga waktu itu semua bilang, Pak, mungkin ini bisa maju nih ya. Tapi ini itu tapi partai dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, partai Nasdem partai yang pertama sekali mengusung saya. Dan partai Nasdem ini partai hebatnya. Saya akan puji ini, saya harus ucapkan terima kasih kepada Pak Sarif juga, Pak Adri sebagai ketua yang memperkabar. Yang pertama memang tidak ada satu rupiah pun tidak ada. Bahkan Pak Surya Paloh itu dulu Pak Sarif terbuka itu bantu saya. Nah itulah hebat. Kemudian baru diikuti oleh PKB, Golkar, dan terakhir Hanura. P3 juga mendukung, tapi tidak mengusung. Jadi ada 6 partai. Dan visi kita, ada 10 program yang akan kita. Yang pertama masalah pendidikan. Yang kedua masalah kesehatan. Yang ketiga infrastruktur. Kemudian tenaga kerjaan dan lain sebagainya. Kalau bidang pendidikan ini Bapak Ibu, kita kadang prihatin juga. Sekarang ini kalau di tes pembangunan manusia kita, itu berkurang untuk menilai keberhasilan dari satu daerah di IPM, di tes pembangunan manusia. Tidak ada yang boleh klaim sudah berhasil membangun Kalimantan Barat. Kenapa? Sekarang dari 34 provinsi Kalimantan Barat itu berada di urutan ke-29. Nah, boleh Pak, dari 34 ke 29. Kalau dari 5, 4 kabupaten provinsi yang ada di Kalimantan Barat, ya, urutan terakhir. Dari Pak. Nah, akibatnya apa? Para investor tak mau masuk dan sebagainya. Nah, ini yang merugikan kita. Ada lagi tentang rugi. Kita paling rugi selama 10 atau 15 tahun ini mungkin
kita sudah kehilangan 20 sampai 30 triliun Kalbar. Kenapa? Kalbar penghasil minyak sawit atau CPO yang paling besar nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 terbesar di Indonesia. Potensi bagi hasil pajak ekspornya 1,8 sampai 2 triliun. Tapi semuanya 1 rupiah pun tidak masuk di dalam APBD Kalimantan Barat. Kenapa? Karena ekspor yang tidak melalui pelabuhan yang ada di Kalimantan Barat. Ekspornya dilakukan melalui Dumai, Belawan, dan Surabaya, Tanjung Perak. Jadi mereka yang mendapatkan keturunan sementara kebun sawit di tempat kita. Hutan kita sudah jadi hutan sawit, tapi tak dapat 1 rupiah pun. Kenapa? Karena kita tak mampu otot untuk mendapatkan yang menjadi hak kita. Wacana membangun pelabuhan itu sudah yang kita dengar lebih 10 tahun. Bisa mengikutin itu, memang paras-paras itu. Wacana bangun satu lagi zaman Pak Aswin. Tapi apa yang ada sampai sekarang? Baru sekarang pembebasan lahan 53 hektar. Dari 200 hektar ya. 20%. Karena presiden akan coba berikin ya, mulai kembali. Tidak tahu selanjutnya membebaskan lahan ada hambatan atau tidak. Memang itu di kampung saya, Pak. Itu kampung kami. Dan kita lihat kurang serius. Nah, akibatnya yang dirugikan itu kita. Coba bayangkan dari 2 triliun itu kalau kita bisa ngotot dapat 500 miliar aja, itu sudah banyak yang bisa kita buat, sudah banyak yang bisa kita selesaikan. Jalan bisa selesai, sekolah bisa bagus, anak sekolah bisa gratis. Dulu waktu sekolah SMA itu hanya di bawah pemerintah kota, Pontianak semuanya gratis. Sekarang begitu pindah di provinsi, bayar. Ini SMA bayar. Bayar kan? Ya. Nah, sebenarnya bisa digratis itu kalau kita bisa. Kesehatan.